Tomislav Steinbrenner sahkan Safawi Rashid kembali ke Terengganu FC secara pinjaman dari JDT. Pemain Johor Darul Takzim, Safawi Rashid dijangka kembali beraksi bersama Terengganu FC untuk memperkuatkan pasukan itu musim depan. Ketua Jurulatih PFC Tomislav Steinbrenner menyatakan rundingan pinjaman melibatkan pemain kelahiran Dungun berusia 26 tahun itu kini hampir selesai. Tiada rombakan besar bakal dilakukannya sebagai persiapan menghadapi Liga Malaysia musim depan dan beliau hanya akan membuat sedikit penambahbaikan termasuk membawa masuk beberapa pemain baharu di posisi tertentu bagi memantapkan lagi pasukan. Steinbrenner yang baru sahaja menandatangani kontrak lanjutan bersama TFC merasa berpuas hati dengan pencapaiannya untuk musim pertama di Terengganu. Walaupun gagal meraih 3 tempat teratas Liga Super, skuad Terengganu berjaya mara ke pentas akhir Piala Malaysia, separuh akhir Piala FA dan mencipta rekod 6 perlawanan tanpa kalah dalam saingan peringkat kumpulan Piala AFC musim ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.